Kenapa? Tahu gak sih? Kemarin itu gue habis dari rumahnya Fabi. Ya, terus kenapa? Gue itu kemarin ketemu kakaknya Fabi yang ngomongnya Jawa unyu gitu. Maksud lo Kak Agus? Ya gitu deh. Pin, dia itu kan kakaknya Fabi. Ya terus siapa? Dia itu rekan kerjanya ayah Fabi. Dia yang megang usaha kedai mie ayam ayahnya Fabi yang baru. Oh iya, kok lo bisa tahu banyak gitu sih? Ya iyalah, orang Fabi sendiri yang cerita ke gue. Sejak kelompok itu, tanya aja belum dateng. Eh iya, pas itu juga gue tabrakan sama Kak Agus. Ah, masa? Iya, serius. Dia ngeliatin gue sambil bengong gitu. Cie, menurut gue, kayaknya lo udah menemuin semua pertanyaan hati lo. Maksudnya? Lihat aja nanti bakal ada yang calling in lo. Ih, apaan sih? Hei, Vin, jangan kabur lo! Misi. Lah, berarti dari tadi gue nungguin sini. Nah, gue mana ya? Woi, siapa yang maling ya? Woi, budak. Diko sedang mencari siapa? Oh, jadi siapa yang gak mau ngaku juga? Mana sini balik tinggal gue? Maling. Alah, gue sampai cincau sampean. Malam balik tinggal gue. Hei, jaga ya ucapan kau. Aku ini tak maling sendal. Eh dengar kau ya, walaupun muka aku macam banteng seperti tabrak truk ini, tapi aku tak maling sendal, apalagi sendal songkek seperti punya kau. Jangan sepuluh capean, itu sendal berharga dengan nenek gue. Emangnya harganya mahal? Ya jelas sih, tapi kan bukan itu masalahnya. Eh, Pengki, kau dengar, tidak. Aku ini tak maling sendal, dan sekarang kau pulang. Minta sendal baru sama mama kau. Jadi sampai masih mau namaku juga? Oh, jadi. Iya, lu itu bukan Emir kan? Bentar deh, lu itu bukan Emir Gumelar Amusir lah yang juara Olimpiade Matematika tahun lalu, iya kan? Bentar deh, kamu tuh siapa ya? Gimana yang jelasinnya? Jadi sampai nggak mengaku juga nih, gua laporin ke sini lu. Kau yang aku laporin, menuduh orang sembarangan saja. Seperti mulutmu yang saja yang paling cuci. Lu yang salah. Lu yang salah. Aku yang... Oi, stop, stop. Lu yang salah. Lu aja lah. Lu aja lah yang salah. Masa gua, lu aja lah. Lu aja lah. Eh, lu aja. Stop. Eh, Vina. Jadi siapa yang salah? Iya. Hei, siapa yang ngapain ngunjuk-ngunjuk aku? Udah tahu siapa yang salah. Lu yang salah. Siapa yang salah? Lu. Lu. Ih, udah stop, stop. Bang, ini sendal siapa? Hei, siapa yang ngunjuk aku ya? Bukan emang tadi aku nemu di jalan raya. Hah? Sini. Apalagi? Minta tarifnya dong bang, tadi kan aku udah nemuin sendal itu di jalan. Nih, makasih ya bang.